Liburan bulan Juni kemarin, kita sempatkan ke daerah Serang, Purbalingga, dan kita nginep di daerah Delas. Ternyata di Delas ini ada Dinoland-nya, dan Dinoland-nya ini menurut aku sih bagus banget dan harganya terjangkau, satu orang itu 10.000. Dinoland ini hampir mirip seperti yang ada di Taman Mini di Jakarta, dan ini bisa bersuara dan bisa mengeluarkan air juga. Dia memakai sensor gerak kalau kita lewat. Di sini ada beberapa jenis, sekitar 8 jenis. Yang pertama kali kita lihat itu adalah Pteranodon yang mempunyai sayap. Dan yang kedua itu yang mempunyai sirip di bagian lehernya yang mengeluarkan air itu adalah Diloposaurus. Selanjutnya ini favorit anak-anak, ada T-Rex, ada Brachiosaurus yang mempunyai leher yang panjang, ada juga Stegosaurus yang mempunyai duri-duri di bagian dari kepala sampai ke ekornya, dan ada Triceratops yang mempunyai tanduk di bagian kepalanya. Dan ini yang ada tadi di pintu masuk, yaitu Pteranodon. Di video selanjutnya, aku akan bahas glamping yang ada di lembah asli Serang ini. Sekian cerita hari ini. Thank you for watching.